Tidak benar itu. Jawaban Siti Jenar itu menyesatkan. Ini bisa menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Bertindaklah cepat. Tapi harus bijaksana. Kebijaksanaan memang diperlukan, tapi harus ada batasnya. Bagaimana, Dimas Raden Patah? Ya. Demi keutuhan umat Islam. Ya, baiklah. Kita undang segera Syekh Siti Jenar. Kanjeng Syekh Siti Jenar diundang ke persidangan wali. Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada Syekh Lemah Abang. Kanjeng Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang diundang ke persidangan wali. Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang tidak ada. Yang ada Pangeran Sejati. Ini amanah dari Kanjeng Sunan Giri. Kalau tidak mengerti juga, Sejati dan Pangeran Mulyo. Jangan lupa. Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Pangeran Sejati atau Sejatiring Pangeran Mulyo. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Undang Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Pangeran Sejati atau Sejatining Pangeran Mulyo. Saya segera datang. Rupanya Allah masih memberkahi kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami mengundang Dimas Syekh Siti Jenar kemari untuk bermusyawarah tentang ilmu Allah. Soal ilmu Allah, tidak ada yang mesti dimusyawarahkan di antara kita. Betul. Tapi pelaksanaan pengamalannya yang diragukan bisa membuat sesat. Siapa yang diragukan dan yang sesat? Syekh yang diragukan. Kalau Syekh Siti Jenar yang sesat, tidak apa-apa. Tapi orang banyak, rakyat, itu urusan mereka terhadap Allah, bukan kita atau saya. Mereka sesat di luar kehendaknya. Bodoh mereka itu namanya. Astagfirullah. Kalau seorang murid yang bodoh, tapi kalau semua sesat, yang mewejang harus bertanggung jawab. Sama saja, satu atau banyak, mereka tidak mengerti apa yang saya wejang. Itu artinya ajaran saudaraku tidak bisa dimengerti. Tidak bisa diterima mereka. Karena dasar pengetahuan keislaman mereka belum memadai. Akhirnya menjadi minyak warana. Minyak warana? Membuka rahasia Allah. Jadi Allah punya rahasia. Percayalah,
Allah tidak merahasiakan segala sesuatunya terhadap umatnya. Baca dan pelajari kembali kitab suci Al-Quran, hadis Rasulullah, dan kitab-kitab lainnya. Apakah itu kitabnya Syekh Abdul Qadir Jalani, Al-Tabrizi, atau Al-Hawaz? Kami di sini bukan orang yang baru masuk Islam. Itulah bukti bahwa saudaraku tidak bisa melihat orang yang diajak bicara. Boleh saya bertanya, saudaraku Syekh Siti Jenar? Silakan. Kitab yang disebut terakhir tadi sangat berkesan dan berpengaruh dalam diri saudaraku. Pasti. Barangkali sudah menjadi darah dagingku, kitab Al-Halat itu. Benarkah saudaraku mengaku pangeran sejati alias Sejatining Mulyo yang berarti Allah? Ya, betul. Bagus. Jelaslah sudah persoalannya. Saudara kita yang satu ini adalah Al-Halat Jawa. Mengaku dirinya Allah. Monggo Kanjeng Sunan kiri. Baik. Al-Halaj di Baghdad dihukum had, dihukum mati karena murtad. Bagiku dihukum had atau tidak sama saja. Maut bukanlah yang harus ditakuti. Lillahi ta'ala. Kematian seseorang bukanlah di tangan manusia. Pasti. Itu hal yang pasti. Tapi karena hukuman itu merupakan kematian seseorang, maka tidaklah pribadi-pribadi yang melaksanakannya. Hukuman itu baru bisa dilaksanakan insya Allah nanti, setelah saudara kita Raden Patah sudah resmi diangkat menjadi sultan. Masih ada kesempatan bagi saudaraku untuk bertobat. Bukan kepada manusia tempat bertobat. Cukup!